Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sayang. Selamat pagi. Hari ini Sabtu, tanggal 1 Januari 2022. Ini masih suasana tahun baru. Untuk review pada pagi hari ini, kita mulai di sapi jenis PO jantan. Sapi perdetan jantan jenis PO di pasar sapi Keragan, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Coba nanti kita tanya-tanyakan ini. Nikel larang kok. Pintenan iki. Hitung ewunan. Untuk ini 7 jutaan plus. Ini masih bisa untuk ditawar. Usia sekitar 5 bulanan. Bapak Arif ini ya yang biasa muncul. Ini untuk kaki-kakinya cukup bagus. Untuk yang satunya itu cukup bagus, untuk yang ini cukup standar. Harga 7 jutaan jenis PO. Ini kondisinya cukup lumayan. Walaupun memang tidak terlalu istimewa-istimewa banget. Standaran PO seperti ini ya, ini masih 7 juta apan. Ini tentu masih bisa untuk ditawar. Untuk yang ini kemungkinan 8 apan ya, mungkin 9 atau 10. Penawarannya mungkin di angka 10 jutaan untuk yang ini. Itu kayaknya babon anak itu. Cukup bagus. Untuk ini yang tersedia harga jutaan, 7 jutaan. Jadi kita dari belakang. Ini untuk spek harga 7 jutaan untuk yang ini ya. Dari belakangnya ini cukup lumayan. Walaupun tidak terlalu istimewa-istimewa banget. Jadi ini cukup bagus untuk spek sapi jenis PO. Sebagai tambahan informasi, ini masih di pasar sapi Keragan. Tepatnya hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022. Ini masih semangat tahun baru. Untuk ini minta 10.500. Ini masih bisa untuk ditawar. Untuk kepalanya ini cukup bagus. Batuknya nonong. Cuman gelambirnya kurang begitu panjang. Untuk kaki-kakinya cukup standar. Tidak terlalu istimewa. Kuku-kukunya juga lumayan cukup panjang. Mungkin kurang aktif untuk di kandangnya kemungkinan. Tapi untuk punuknya juga lumayan tebel. Badannya juga lumayan tebel. Walaupun memang cukup standar. Harga 10.500 masih penawaran dan itu masih cukup wajar. Kemungkinan masih di angka 9 apan. Ini cukup bagus. Harganya. Untuk yang besar-besar ini harganya sekitar 10 jutaan up ya. Untuk yang kecil-kecil di sana sekitar 7 jutaan up untuk penawarannya. Untuk ini penawarannya di angka 10 jutaan up. Kemungkinan juga masih bisa untuk dinego. Dan kemungkinan juga masih di angka 9 jutaan up. Untuk ini para juragan-juragan yang biasanya membeli sapi. Untuk hari ini para juragan-juragan cukup santai. Karena harga sapi juga tidak lagi menggairahkan. Harga juga mulai agak kendor untuk sapi-sapi jantan begini. Untuk sapi-sapi jantan rata-rata harganya mulai rame itu ketika dimasuki bulan Idul Adha, sebulan sebelum Idul Adha sampai Idul Adha dan sekitar 21 sampai 2 bulanan setelah Idul Adha. Itu biasanya mulai rame, tapi untuk bulan-bulan seperti ini cukup sepi. Juga ada kemungkinan juga masih di bawah 10 jutaan, kemungkinan masih sekitar 7 jutaan untuk yang itu. Kondisinya juga tidak terlalu istimewa banget dan cukup seadanya.
dan untuk ukuran jantan itu tidak terlalu besar, tapi mungkin untuk budget juga bisa disesuaikan. Untuk sapi-sapinya juga tidak terlalu banyak pagi hari ini, kemudian juga sudah diangkut. Untuk itu ada yang pipis. Untuk kaki-kakinya yang 10.500.000 memang cukup standar, tidak terlalu bagus. Oke, untuk sekian untuk review harga sapi pedet jantannya, karena juga begini adanya. Jangan lupa saksikan liputan kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.